Pengamat tata kota Yayat Supriyatna mengkritisi lambatnya usaha pemerintah DKI Jakarta dalam penanganan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai yang ada di Jakarta. Dan Yayat menilai gubernur harus mengesampingkan janji politik yang sudah dibuat dalam menangani pembebasan lahan yang saat ini sulit dilakukan. Di awal tahun 2020, ibu kota Jakarta kembali terkena banjir yang sangat parah. Perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta terkait penyebab banjir kali ini memperlihatkan tidak adanya satu tujuan yang sama dalam penanggulangan banjir ibu kota. Menurut pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna, Pemprov DKI Jakarta dinilai lamban dalam melakukan pembebasan lahan di bantaran sungai. Akibatnya, Kementerian Pekerjaan Umum tidak bisa melakukan normalisasi. Lambannya pembebasan lahan ini diduga karena terbentuknya faktor janji politik Anies yang tidak akan melakukan penggusuran. Ini ada persoalannya memang satu, ada janji politik. Apakah dengan tindakan pembebasan tanah ada menimbulkan risiko penolakan, ada demonstrasi, itu buat tidak nyaman buat gubernur yang menjanjikan ketika kampanye untuk persoalan itu. Yang kedua ini, apakah tanah-tanah itu dikuasai oleh sekelompok atau mafia tertentu sehingga harga tanahnya mungkin terlalu mahal? Menegosiasikan harga tanah itu kan berat itu. Apalagi kalau anggarannya sangat terbatas. Setelah penanganan korban banjir selesai, pemerintah pusat dan daerah diharapkan bisa duduk bersama untuk memetakan skala prioritas dalam penanganan banjir Jakarta. Jangan sampai karena janji politik dan ego sektoral membuat masyarakat yang akan menjadi korban banjir setiap tahunnya. Dari Jakarta, Adi Firmansyah untuk IDX Channel.